mungkin untuk sedikit pemantik di aquaculture tuh belajar apa saja sih kak? Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sorong. Dia minta saya untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya untuk mengikuti yang Ambassador Agriculture di Jakarta. Wow. Dan ternyata yang daftar tuh ada 1.200 orang di sini. Wow, 1.200 orang, termasuk kakak Billy sendiri. Saya punya usaha di bidang hidroponik. Jadi kita kembangkan hidroponik sejak tahun 2017. Wow. Selain fokus pada produksi, kita juga fokus pada pengabdian masyarakat. Kita memberikan pengabdian gratis waktu itu. Gratis? Ya, di Klalin, dan sampai sekarang tempat yang kita lakukan pelatihan, mereka sudah menyuplai sayurannya ke LNG, petrogas. Wow. Dan itu anak-anak muda Papua di sana. Anak-anak muda Papua. Juga kita melatih di Pulau Dom, gratis juga. Terus mereka bilang, kita buat kebun di sana juga. Dan sampai sekarang masih jalan. Selain kita fokus di pengembangan kebun, kita juga mengembangkan petani plasma yang akan membantu kami menyuplai kontinu untuk hotel, restoran, dan kafe yang ada di Kota Sorong. Jadi kita punya kebun luasnya sekitar 300 meter persegi. 300. Terus menghasilkan kurang lebih 300 sampai 400 kilo per bulan. Wow. Dan itu masih kurang. Oh, masih kurang? Permintaannya 1 ton. Waduh.